اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, sekiranya kalian mencintai Allah, beriman kepada Allah, menjadi hamba Allah, Allah Taala kata, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad. Sebab tu la ilaha illallah Muhammadur Rasul sebaris. Orang tu tak dikira beriman kepada Allah selagi tak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya. Dan dusta kalau dia kata dia ikut Nabi tapi tak beriman kepada Allah. Allah Taala yang perintahkan kepada Nabi Muhammad tanda cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad. Kerana semua yang dilaksanakan, dilafazkan, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah daripada Allah. Allah Taala bagi apa? Yuhibbukumullah. Pasti Allah Subhanahu Taala akan lemparkan kasih sayang Allah kepada orang yang mengikuti baginda Nabi. Dan apa lagi Allah Taala bagi? Pertama, yang dalam ayat ni Allah Taala kata, pertama Allah Taala bagi tahu dia cinta pada seseorang hamba yang ikut Nabi Muhammad. Kedua, Allah Taala kata wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Subhanahu Taala akan ampunkan dosa kalian. Kalau kita ada dosa, kita tak tahu dosa kita ni macam mana, istighfar dan sebagainya. Semoga Allah ampunkan dengan la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lepas sembahyang tadi baca 3 kali ataupun 10 kali, dosa akan diampunkan seperti buih-buih di lautan. Termasuk apabila kita berusaha mengikuti sunnah Nabi, pada sunnah Nabi Allah Taala kata wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampunkan dosa kalian. Dah. Harapan kita, kita mengikuti sunnah Nabi, Allah ampunkan dosa kita. Contoh yang terbaru kita buat apa dia? Adalah solat maghrib berjemaah. Tak sah ke kita sembahyang maghrib kat rumah? Sah. Ataupun sembahyang jemaah kat rumah boleh tak? Boleh. Betul? Hah? Dah? Sembahyang kat rumah boleh. Sembahyang jemaah kat rumah boleh. Tapi Nabi ajar pada kita, sekiranya tidak ada apa-apa keuzuran, peliharalah solat berjemaah di surau dan masjid kalian. Kerana dalam berjemaah ni ada apa? Fattabi'uni, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, tak ada pernah langsung satu waktu selepas Allah Taala perintahkan berjemaah, Nabi tak pernah pun satu waktu solat fardu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sekiranya uzur, ya tak apa, dimaafkan pada syarak. Tapi kalau ikut Nabi, hatta sakit dipapa oleh Sayyidina Abbas dan Sayyidina Anas. Sayyidina Anas dan Sayyidina Abdullah ibn Abbas ataupun Sayyidina Abbas. Papah Nabi sehingga permulaan papah Nabi boleh injak-injak. Di akhir-akhir papah Nabi dah tak boleh jalan langsung. Nabi kata tarik je. Terseret tapak kaki Nabi sampai ke masjid sallallahu alaihi wasallam. Dalam fiqah ada menceritakan bahawa sekiranya kalian tak mampu untuk solat berjemaah, duduk dalam fiqah. Satu fiqah kata apabila datang je keuzuran, walaupun hujan renyai, dah terangkat ke utamaan solat berjemaah sebenarnya. Dalam fiqah, dalam kitab fiqah ada tulis, apabila bermula je hujan, termasuk sembahyang Jumaat. Dan kitab fiqah lah untuk memudahkan umat ni. Maka terangkat ke utamaan solat berjemaah. Ni ilmu ni bersesuaian daripada dulu dan sekarang pun sebenarnya. Cuma dulu mungkin kenderaan tak ada payung, tak ada yang tutup, tapi boleh guna payung. Ataupun kalau jauh, tanah pula, becak. Dan zaman kita, kereta ada apa macam sebagainya macam.
Tapi Masih Malik boleh digunakan? Masih boleh digunakan. Okey, maksudnya ada juga kitab fiqh mengatakan terangkat keutamaan berjemaah. Ya, ada. Termasuk sembahyang Jumaat. Sebab tu didatangkan pula, janganlah sampai tertinggal tiga waktu. Kerana boleh jadi sekali uzur, kedua uzur, takkan tiga berturutan uzur yang tak disyarikan. Kalau memang uzur, uzur lah. Juga ada mengatakan bahawa sekiranya kalian mampu untuk upah orang bawa kepada majlis berjemaah, maka laksanakan. Kitab fiqh kata demikian. Mungkin dengan hujan kita kena ajak orang bawa kita baru boleh laksanakan. Ataupun kita tak boleh berjalan sebab keuzuran, dengan ada orang papah kita baru kita boleh jemaah, laksanakan. Dah. Keuzuran meninggalkan berjemaah ada. Keuzuran untuk melaksanakan upah orang, suruh orang jemput, suruh orang angkat pun ada juga. Tuan-tuan timbang daripada dua ilmu yang kita dapat ni. Boleh? Bukan satu je. Hujan tak ada sembahyang berjemaah. Contoh. Baru belajar tadi terangkat, kita tengah malas ambil ilmu tu. Tengah malas, ustaz kata boleh tak sembahyang berjemaah. Sayang, ustaz kata tadi. Jadi ujar renyai tak sembahyang Jumaat lah. Ha, betul lah tu. Ustaz pun kata daripada kita, ustaz tak main kata-katanya. Lepas tu isteri kata, kan ustaz cakap juga kalau boleh usaha untuk sembahyang berjemaah walaupun dengan upah naik kereta ke upah orang ke. Ya juga ustaz cakap. Dah. Bukan timbang yang senang je, tapi dua-dua ada. InsyaAllah tuan-tuan semua faham, tapi saya ulang-ulang balik. Maka baru saja kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak kita ajak orang berjemaah, sama-sama jemaah pada sembahyang juga? Saya pun sembahyang. Kalau ada orang ajak kita, janganlah kita marah. Kerana sunnah Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah Taala akan cinta pada kalian. Sunnah Nabi banyak, ini salah satu dia. Dalam sebuah hadis Nabi kata, Nabi bagi tahu sembahyang berjemaah ni sunanul huda, sunnah petunjuk. Di antara sunnah yang terbesar juga. Walaupun sebagai ulama berkata sunnah terbesar adalah memerintah dunia. Sebab tu dalam Islam pun ada memerintah dunia sebenarnya. Sina Ali kata ilmu Islam yang terbesar di antaranya adalah memerintah dunia. Islam bukan memerintah negeri dengan negara, tuan-tuan. Islam memerintah apa? Seluruh dunia. 2/3 negara atas muka bumi di bawah tapak kaki orang Islam. Bukan memerintah Malaysia aja. Sebesar-besar perkara Sayyidina Ali kata Islam ajar kami memerintah dunia. Sekecil-kecil perkara Islam ajar kami adalah bagaimana untuk beristinja buang air kecil, buang air besar. Itu pun Islam ajar. Buang air kecil, angkat lutut kanan, lutut kiri turun, buang air besar. Lutut kiri angkat, lutut kanan ke bawah. Oh, nak praktikal tu susah tu Ustaz. Buat sikit-sikit lama-lama boleh lah. Dah ni tak masuk pula. Tuan Haji dah buat kitab lah kan. Kita masuk kitab tadi Muka surat 67, hikmah yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu anhu, la tathbutud da'awi bil aqwali atta takuma bi isbatiha al bayyinatu minal af'al. Hikmah yang ke-24 muka surat 67. Qala radiyallahu anhu, kata Imam Haddad radiyallahu ta'ala anhu, katanya dalam nasihat beliau kepada kita, tidak akan tertegak dakwaan-dakwaan hanya dengan kata-kata, sehinggalah ia ditegakkan dengan bukti daripada perbuatan-perbuatan. Nampak simple tuan-tuan, ni kembali kepada asas balik. Saya ulang balik, tidak akan tertegak dakwaan-dakwaan hanya dengan kata-kata. Saya orang Islam, saya orang beriman. Dia kata je kan? Dia kata dia orang Islam. Tapi dia tak puasa. Dia tak laksanakan perintah-perintah Allah. Sehinggalah ia ditegakkan dengan bukti daripada perbuatan-perbuatan. Tapi tak solat. Janganlah kita tekankan orang tak semayang, kita checkmate terus, pancung. Macam tu. Tapi ini di antara nasihat-nasihat kata Imam Haddad. Kalau dalam kitab fiqah mengatakan al-iman tasdiqu bil qalbi, iman tu membenarkan dalam hati. Tiga syarat iman tu membenarkan di dalam hati. Wa iqraru bil lisan, dia ni membenarkan dan dia lafaz dengan mulut. Dalam hati kata saya orang Islam, mulut kata saya orang Islam. Wal a'malu bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Tapi tak sembahyang jemaah, tak puasa. Islam lagi tak? Islam lagi, tapi tak sempurna. Itu je lah.
Dia kata dia orang Islam, dia kata dia semayang tapi tak pernah nampak semayang pun. Ay, mungkin dia berjemaah kat rumah ataupun semayang kat rumah pun, ataupun semayang sorang-sorang kat rumah, semayang Jumaat pun semayang kat rumah ke ustaz. Jam lah tu. Boleh tuan-tuan? Okey, bab solat mungkin kita dah faham dah. Yang kita bab solat, kita kata bab solat ni kita tengok orang lain pula. Tuan-tuan, kita dah semayang dah. Seolah-olah macam cakap orang lain kan? Bukan. Untuk tetapkan hati kita. Tengoklah perkara lain pula. Contoh yang perkara-perkara sunat, tahajud. Penting tahajud ni. Usahakan sebenarnya tuan-tuan, kita ni buat jaga tahajud ni macam solat fardu. Kita naiklah sikit-sikit. Hari-hari ke ustaz? Hari-hari. Lama-lama Allah tak akan bagi sir rahsia dia. Kita main dulu dengan 2 rakaat. Dah semain 2 rakaat, bangun awal sikit je. Bangun setengah jam awal, siap 2 rakaat tahajud. Habis je tahajud, doa azan subuh, qabliyah subuh pula, main subuh. Hari-hari buat tuan-tuan, subhanallah. Demi Allah, Allah Taala akan tunjukkan rahsia-rahsia amalan tu. Tahajud. Kita cakap dulu kita buat hari-hari buat. Sebenarnya 4 amalan pada waktu malam ni setiap daripada hamba Allah buat sebenarnya. Wa minal lail qalilan ma tahajjud. Sebab orang mukmin ni kata Allah dalam Quran, sebahagian malamnya diambil untuk dibangunkan kepada Allah. Sebenarnya setiap pada kita tuan-tuan, malam ni kena buat 4 perkara. Kalau tak boleh buat lama-lama, seminit. Apa dia 4 perkara? Pertama, solat. Solat jelas seminit. Seminit solat. Fikir dulu. Pertama kena buat solat. Kedua kena doa. Malam kena buat 4 perkara ni. Doa. Ketiga kena baca Quran. Keempat kena zikir. Kalau seminit kita sembahyang tahajud, seminit kita doa, seminit kita baca Quran, seminit kita zikrullah. Okey, itu paling sekolah rendah punya lah. 4 minit. Saya memang melawak-lawak, tapi kalau dapat buat tu tinggi tu. Naik 5 minit. Dah 20 minit dah ustaz. Aduh, lama dah tu. Dah letih lah. Lakan daripada 9 minit naik 2 minit, naik 5 minit lah. 5 minit solat. Kalau betul-betul semayang maghrib seorang-seorang, tak sampai 5 minit. Okey, ni semayang tahajud. Semayang maghrib fardu. Semayang tahajud 5 minit. Baca Quran 5 minit. Doa, zikir. Sebenarnya 4 perkara ni panjang-panjangkan. Yang betulnya solat yang panjang-panjang. Panjang solat. Baca Quran yang banyak-banyak. Doa yang panjang-panjang. 4 zikir yang panjang-panjang. Itu yang sepatutnya di malam hari. Jadi guru kami pesan, kata para ulama juga pesan, paling kurang sebelum tidur buat 4 perkara ni. Semayang tahajud, semayang taubat 2 rakaat. Doa, baca Quran, zikir. Okey tuan-tuan, contoh sebelum tidur ni tip lah tuan-tuan yang dah buat. Kalau yang dah buat tapi belum istiqamah, istiqamah sebelum tidur 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat. Dah buat semayang. Lepas tu doa pun pendek juga. Ya Allah, doa. Tutup kehidupan kita dengan doa. Apa pula? Terbaiknya adalah doa hidayah umat, diri kita, ahli keluarga, dan doa hajat-hajat yang ada. Semua kita ada hajat. Semayang 2 rakaat taubat, doa. Lepas tu baca Quran. Baca Quran, kalau tak nak buka Quran, bacalah. Dalam hadis Nabi beritahu, sebaiknya sebelum tidur, kena baca awal Baqarah dengan akhir Baqarah. Alif Lam Mim tanpa humul muflihun, dengan 3 ataupun 2 ayat terakhir amanar rasul sampai wa ilahil masir. Apa lagi, banyak hadis tentang apakah bacaan sebelum tidur. Nabi kata di antara yang paling mudah yang kita semua dah hafal, Nabi kata akhirkan tidur kamu tu dengan bacaan surah kul ya ayyuhal kafirun. Ada Al-Quran kan, tengok Al-Quran. Sebelum tidur last baca kul ya ayyuhal kafirun, baru tidur. Jangan cakap apa-apa, jangan tengok phone dan sebagainya. Mati malam hari itu, mati dalam keadaan bersih daripada syirik, mati dan akan beriman. Tadi dah sembahyang 2 rakaat, dah doa, dah baca kuliah. Ini paling simple lah ni kuliah. Sepatutnya baca sejadah, al-muq, dukhan, macam-macam lagi lah. Banyak lagi. Apa nak baca Zat? Ni. Kalau angkat tangan nanti saya senaraikan. Ni paling simple ni lah. 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubat, solat, lepas tu kita doa, lepas tu kita baca kuliah al-kafirun, lepas tu sebelum tidur kita zikir apa Zat? Allah, Allah, Allah. Dapat buat-buat perkara. Istiqamah lah sampai kiamat, sampai meninggal dunia.
Empat perkara kan, ini paling simple lah ni, itu pun naik lah ni. Allah Allah Allah, tidur lah. Kan? Ha. Mereka tuan, empat perkara kena buat di malam hari. Tidak akan tertegak dakwaan-dakwaan hanya dengan kata-kata, sehinggalah ia ditegakkan dengan bukti daripada perbuatan-perbuatan. Syarahan, perkataan saja tidak akan diterima dakwaan serta pengakuannya, sehinggalah dibuktikan dengan perbuatan yang membezakan antara orang yang benar dengan orang yang berdusta. Betul lah tu. Hendak bercakap sangatlah mudah, namun amalanlah yang menentukan. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada mereka yang berkata-kata namun tidak mahu beramal. Selamanya dia berkata niat untuk beramal, itu dibenarkan. Tapi dia kata, dia aku ni cakap je, memang aku tak buat dah. Itu yang tak boleh. Mereka yang menyuruh, macam tadi kita bincang buat tahajud kan. Mungkin kita yang dah istiqamah, selesai dah. Memang nak Ustaz, tapi itulah kadang-kadang tak diberi kesempatan. Tak dapat kesempatan. Kan? Sebelum tidur tu dah buat dah, nak bangun tengah-tengah tu. Bangun, mayang tidur balik ataupun bangun sebelum nak azam tu dapat buat tu. Istiqamah tu berat. Tapi saya memang ada azam. Memang saya ada niat yang bersungguh. Lama-lama tuan-tuan, kalau kita kuatkan niat tu, lama-lama Allah Ta'ala sendiri akan bangunkan kita. Kan? Ha, sekarang azan dah awal 5.40. Kau berapa nak tahajud ni? Paling teruk pun sepatutnya kena bangun 5 suku. Sudah ada marasa pukul 4.30 dah bangun dah. Ting-tong kan. Zikir, sembahyang tahajud, zikir, bersyukuran. Empat perkara ni telah dihidupkan. Kita ni nak buat seorang-seorang ni. Hendak bercakap sangatlah mudah, namun amalanlah yang menentukan. Allah SWT murka kepada mereka yang berkata-kata namun tidak mahu beramal. Kata-katanya tu tidak ada kemahuan untuk beramal. Mereka yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan namun terlupa akan dirinya sendiri. Orang yang perbuatannya menyaksikan perkataannya. Yang sebaiknya apa tuan-tuan? Orang yang perbuatannya menyaksikan perkataannya, maka dia adalah orang yang benar. Orang yang perbuatannya mendustakan perkataannya, tetapi orang yang perbuatan dia tu, dia kata lain tapi dia buat lain. Dia kata nak buat benda ni tapi tak buat benda ni. Perbuatannya mendustakan perkataannya, maka dia adalah orang seorang penipu. Waliyazubillah. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Kita berusaha. Berusaha berkata yang baik, berusaha melaksanakan perkara yang baik. Dan sebuah hadis Nabi beritahu, kalau pilih kawan, pilih tiga orang kawan ni. Kalau tak, jangan pilih kawan. Tiga. Pertama, apabila kamu melihat dia teringat akan Allah, ni kawan yang paling tinggi makam dia. Tengok dia ingat Allah terus. Orang ni kita kena kawan. Bukan senang kan? Fa innahu yanzuru binurillah. Allah dah zahirkan dah kebaikan al-khair ni, Tuhan yang maha baik ni, Tuhan yang maha sempurna ni adalah Allah. Jadi kebaikan yang ada pada seseorang tu telah diberikan daripada Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha hebat, yang maha mencintai. Allah yang campakkan kebaikan pada seseorang tu hakikatnya. Maka sehinggalah apabila kita melihat seseorang tu padanya cinta Allah, maka teringat ketika pandang dia, maka teringatkan Allah. Tuan-tuan pun mungkin ada, kalau saya tanya ada, mesti angkat tangan dan sebagainya. Kalau tak ada, cuba cari. Siapa yang aku tengok nampak Allah? Tak ada lagi dalam semua hidup aku ni. Maksudnya berat sangatlah mata tuan-tuan tu. Dah teruk sangatlah mata kita ni, sampai tak boleh nak tengok. Siapa yang kita tengok dia ingat Allah? Satu, tak cari. Kan? Sekarang kalau saya cakap, tuan-tuan cari. Siapa kalau saya tengok dia ingat Allah? Wah, ni kita kena rawat. Tak ada atas muka bumi ni Ustaz. Maksudnya spek mata kita ni, bukan yang pakai spek mata tu, mata kita ni tuan-tuan memang teruk sangat dah lah. Saringan dia tu, dia menjaringan tu, tak nampak dah siapa yang kita pandang nampak Allah. Nabi kata dah lalik, kita nak buang hadis ni. Nabi tu cari kawan tiga perkara. Satu, apabila kamu nampak dia teringat makam yang paling tinggi. Kedua apa tuan-tuan? Kedua, apabila kamu berkata-katanya, teringatkan kamu tentang amalan-amalan akhirat. Borak dengan dia, mendapat manfaat ilmu. Berkata-kata dengan dia, maaf, yang kedua Nabi kata berkata-kata dengan dia menambahkan ilmu pengetahuan. Kalau cakap nak tambah spek ni tak payah. Tapi kalau berkata-kata dengan dia bertambah spek ilmu pengetahuan agama, boleh kawan dengan dia. Yang ketiga, apabila kamu melihat perbuatannya
teringatkan akan akhirat. Saya ulang tiga kali, tiga sifat Nabi kata cari kawan orang ni. Pertama, tengok dia ingat Allah, ni pangkau paling tinggi. Kedua, berkata-kata dengan dia, borak dengan dia, sohbah dengan dia, bersahabat dengan dia, menambahkan ilmu pengetahuan agama. Dan ketiga, apabila kita tengok perbuatan dia, ni pun makam tinggi juga, teringatkan kita akan alam akhirat. Jaga tahajud. Budak muda tuan-tuan, kalau jaga qablah ba'diyah pun, saya tengok kawan saya kan, terus kita sekolah menengah lu, jaga dia qablah ba'diyah. Apa yang menyebabkan dia boleh jaga? Dan apabila kita nampak anak muda jaga qablah ba'diyah, qablah dan ba'diyah, terus akan teringatkan akan akhirat. Kan? Macam tadi saya tengok kan, ada yang jaga qablah, ada yang jaga ba'diyah kan. Tengok je dengan amal, teringatkan akan kampung akhirat. Kan? Orang kampung ni biasanya tak jaga ba'diyah. Contohlah tuan-tuan orang kampung kan. Orang bandar kan. Kita pergi kampung yang memang kadang-kadang satu tempat tu lepas isyak semua tak sembahyang qobliyah ambil ba'diyah kan. Contohlah ada satu tempat tuan-tuan pergi kan, lepas sembahyang isyak semua keluar kan. Ada seorang yang jaga ba'diyah isyak, kita tengok dia, dia ni sama je orang keluar tu. Maka amalan tu teringatkan akan kampung akhirat. Orang dah tutup lampu lah, dia sembahyang juga tak apalah kan. Walaupun kita tahu lah, kita sangka baiklah semua orang kampung ni balik sembahyang isyak ba'diyah kat rumah, kerana qobliyah dan ba'diyah dia afdalnya lah di rumah. Maka dia mulakan Allah SWT, kita jadilah orang yang selari. Kalau tak, kita paling takuti daripada awal balik, kita kata kita orang beriman. Seseorang tu kata dia beriman tapi hanya cakap saja, tak melaksanakan. Dalam hadis Nabi kata, farku bainal muslim wal kafir tarkus salah, bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Nabi beritahu, au kama qala, Nabi beritahu beza antara orang beriman dengan tak beriman meninggalkan salat. Nah tu. Walaupun di Islam tapi dia meninggalkan salat, aqrab ilal kufur, dekat-dekatnya dia kepada seperti menjadi orang bukan Islam. Seterusnya hikmah yang ke-25, kata Imam Haddad, qala radhiyallahu anhu, idza da'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai'i wa adamihi fala taqna' minha bidzalika hatta takhtabiraha bil amrayni jami'a. Tuan-tuan, kata Imam Haddad qala radhiyallahu anhu, apabila nafsumu mendakwa bahawa ia tidak membezakan antara ada sesuatu itu dan ketiadaannya. Nafsu kita ni tuan-tuan, dia mendakwa bahawa tak ada beza pun ada antara ada sesuatu dengan tak ada sesuatu. Maka janganlah engkau berpuas hati darinya, iaitu nafsumu itu, dengan dakwaan tersebut, sehinggalah engkau mengujinya dengan kedua-dua keadaan demikian. Nafsu kita kata ada pun okey, tak ada pun okey. Nafsu kata macam tu. Kata Imam Haddad, jangan percaya cakap nafsu kita selagi kita tak uji dia, betul ke? Kan? Tengok bila ada menggelupuh, tu tipulah nafsu kita, tipu kita lah. Kan? Sama ada baik ataupun buruk. Contoh kita lakukan satu perkara. Perkara tu contohnya perkara harus. Nafsu kata, tak apa buat perkara harus ni tak ada masalah, kau takkan buat benda salah pun. Iman kata apa? Jangan buat benda tu. Dikhawatiri kalau kalian, kamu buat perkara harus tu, kamu jatuh kepada perkara yang haram. Nafsu kata tak apa, buat je. Benda tu harus. Lepas tu kita buat lah. Lepas buat, jatuh kepada benda salah. Jadi sebenarnya, kita kena tipu balik nafsu kita. Tak. Maksudnya aku tak boleh buat lah perkara harus tu. Apa saya nak cakap ni? Contoh, bagi contoh praktikal tu. Kita ada kawan baik. Dulu pada kecil, baik dengan dia. Bila dah besar, kawan baik kita tu, contohlah jadi penyangak lah kan. Contoh, jadi orang jahat. Kan? Jadi orang jahat. Semua orang masyur dengan kejahatan dia. Nafsu kita kata, harus je aku kawan dengan dia. Tak ada apa pun. Kan? Kita jangan percaya cakap nafsu kita. Kita pun kawan, jatuh juga jadi penyangak. Asal kawan harus. Ni halus kan, detail. Jadi kita kena tengok perkara tu. Macam tu kan perkara baik. Kan?
Nafsu kita kata buatlah benda tu. Benda tu harus, tapi dia akan mudah jatuh kepada perkara baik. Contoh apa? Kawan dengan kawan yang baik. Tak adalah alim sangat ada. Dia ni ulang alik ke rumah Allah kan. Sebelah rumah kita selalu ulang alik kedai kopi. Sebelah rumah kita selalu ulang alik ke rumah Allah. Dua-dua kawan harus. Nafsu kata kawanlah dengan dia. Nafsu terajak benda yang baik. Kan? Kita pun kawan dan jatuh dah benda yang baik. Ah, betul lah tu. Yang buruknya nafsu kata tak payah kawan. Tak ada, tak kawan dia pun biasa-biasa je. Kita pun tak kawan dengan dia, jatuh pula dengan kawan sebelah, waliyazubillah. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Jadi janganlah apabila nafsu mendakwa ia tidak membezakan antara ada sesuatu dengan ketiadaannya, jangan percaya dulu. Janganlah engkau berpuas hati darinya, iaitu nafsumu itu, dengan dakwaan tersebut, sehinggalah engkau mengujinya dengan kedua-dua keadaan tersebut. Syarahan orang yang bertawakal kepada Tuhannya atau nafsunya zuhud kepada dunia, atau yang mengenal Tuhannya lalu nafsunya itu akan mendakwa bahawa tidak ada beza baginya ada sesuatu dari kebendaan dunia ini atau ia tidak ada. Maka janganlah engkau berasa puas hati dan redha dengan dakwaannya, sehinggalah engkau mengujinya dengan kedua-dua keadaan tersebut, iaitu keadaan ketika ada harta benda dan keadaan sama, sama ada ketika ada ataupun tiada harta benda dunia, serta sedikit pun ia tidak berubah, maka ketahuilah dakwaannya itu benar. Jika sebaliknya, maka ia hanyalah dusta. Mari tuan-tuan, kat sini syarahan. Ini bukan syarahan Imam Haddad, ini syarahan para ulama. Kan? Tadi saya syarah kepada spek kawan yang harus. Harus kawan kepada kawan yang boleh membawa kepada keburukan. Tak, aku tak terkesan dengan keburukan dia. Kawan dan kawan tu terkesan dengan keburukan dia. Kita tak tahu nafsu kita ni macam mana. Kan? Ha. Ada juga orang kawan yang baik tapi tak terkesan pun dengan kebaikan orang tu. Beratlah nafsu dia ni. Kan? Kawan dia semua pergi semayang. Tapi bila kawan dia pergi semayang, dia tak pergi semayang. Beratlah dia. Ini dah beratlah ni. Kan? Kat sini syarahan para ulama kata apabila ketiadaan harta benda, sepatutnya apa? Iman yang betul ada dengan tak ada sama saja. Dia tengah tak ada, dia cakap ada dengan tak ada sama saja. Bila ada nak tambah lagi. Macam mana tuan-tuan? Sebelum kahwin kan, aku kalau dapat kahwin satu pun dah okey dah. Kenapa kau sampai kahwin tiga kau ni? Contoh, lepas kahwin satu menggelupu nak kahwin lagi. Benda tu boleh, asalnya boleh. Ha, tapi itulah. Kan bila kan dia tengah bujang, dia kata, kau tengok tu lepas kahwin sibuk tak pergi masjid. Dia pun sibuk tengok pasal orang. Lepas dia kahwin sembahyang Jumaat pun tak lagi berat. Contohlah. Jadi tuan-tuan, kita ni tak boleh pasti keadaan kita macam mana. Kita rasa kita miskin kan, kita sederhana, kita boleh bagi masa dengan solat kan. Kita kata aku kaya nanti pun boleh sembahyang juga. Jangan macam tu, tengok kaya dulu macam mana. Ataupun kita tengah senang, kita kata, aku ni kalau senang ke susah aku boleh semayang. Tengok Allah Ta'ala uji sikit, menggelupo dah tak semayang, dah kata susah. Ada juga. Waktu dia senang, dia boleh semayang, dia boleh jaga solat. Bila susah, tak jaga solat pula. Allah Akbar. Kenapa kamu, tuan, abang, tuan haji, tak, dululah sama-sama, dulu 2 tahun semayang Jumaat. Contohlah kan? Sekarang dah 2 tahun tak semayang Jumaat. Tak Allah, saya sibuk sikit lah. Allah, demi Allah tuan-tuan, saya nampak depan mata saya, muda maupun tua, lepas habis degree, saya kata orang kampung kan, marah Haji Suami kan. Okeylah orang kampung kat Afrika tu, ni remaja, orang tua yang cerita lah, remaja lepas habis degree tak ada kerja, kerja dia jaga mak ayah setahun 5 waktu kat masjid. Bagusnya budak ni kan, baguslah, bukan tak berwaktu tu, lepas kerja 5 waktu dah tak ada dah. Kat rumah ada. Kita pun datang tanya-tanya ke abang tu lah. Sibuk lah abang. Okay, sibuk. Sibuk macam mana? Pergi kerja pukul 8 pagi, balik pukul 8 malam. Okay lah, harian masih boleh semayang subuh. Dulu 2 tahun subuh ada. Macam mana waktu, setahun waktu tak kerja subuh boleh ada? Waktu kerja 5 waktu dah tak ada. Itulah, sibuk dan sebagainya. Nafsu tuan-tuan. Yang tu jangan cerita lah. Okay lah, kita kata
Pukul 8 ni Syak pun mungkin tu lah tengah balik-balik dah letih. Okeylah bang, dek, Sabtu Ahad. Sabtu Ahad rehat, dia kata. Oh. Ni tuan-tuan. Ha, kita tak pasti kan. Kita tengah susah, tak dapat cari kerja, kita doa pada Allah. Lepas kita dah dapat kerja, dapat keperluan apa semua, kita dah lupa pada Allah. Muda yang senang maupun yang susah. Boleh ha, tuan-tuan. Sebab tu dalam nasihat kata para ulama, orang susah yang sombong pada Allah kan, jauh lebih Allah Ta'ala murkai daripada orang senang yang sombong. Dia senang memanglah dia sombong. Ini susah, sombong pada Allah. Orang tua yang berzina jauh lebih dimurkai daripada orang muda yang berzina. Orang muda memanglah kan, yolo lah kan. Tapi tak boleh juga buat benda salah. Orang tua pun ah tu juga pun tak boleh juga, tapi lebih dimurkai oleh Allah SWT. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Jadi kat sini syarahan kata para ulama adalah harta. Makam jiwa yang tiada beza antara ada dengan tiada adalah makam yang sukar dan tidak dicapai melainkan orang yang hebat lagi istimewa. Sebuah kisah salafus soleh, seorang alim ulama, seorang syekh tengah mengajar ramai anak murid. Dia ni businessman kan, dia ada kapal layar, banyak kapal. Jadi dalam kapal dia bawa ni barang ni, kontena-kontena. Satu ketika dapat khabar ada 3 kapal telah karam, dan dikabarkan bahawa salah satu kapal tu adalah kapal dia. Kontena karam banyak juta lah, rugi kan, kerana ribut dan sebagainya. Datang utusan, orang kru dia lah nak buah dia, bagi tahu Ustaz Pak Imam, kita punya salah satu kapal kontena kita dah ribut karam. Dia tekan ke hati dia, dia diam. Okey, terima kasih. Sambung lagi ngajar. Dia tengok hati dia. Tengah-tengah datang lagi utusan. Tuan Imam, tadi tersilap khabar, bukan kapal kontena Tuan Imam, kapal orang lain. Kapal kita selamat. Dia tengok hati dia. Okey, terima kasih. Dia faham, orang tanya kenapa Tuan Imam? Berita yang pasal kapal mula-mula karam, lepas tu tak karam. Aku nak tengok rasa syukur aku kepada Allah, mengeluh, syukur. Sebenarnya waktu diambil pun kita redha, waktu diberi kita syukur. Ni waktu diambil kita, aduh, kenapalah karam. Kalau tak karam, kira-kira ni 5 bilion untung ni. Sambung aja. Ha, tu mengeluh tu. Bila dapat kan, alhamdulillah, Allah nak. Allah, pemberian Allah ni bukan saya punya. Allah nak bagi saya juta-juta untuk digunakan di jalan Allah. Dia nak tengok hati dia betul tak? Boleh insyaAllah tuan-tuan. Dan sekarang ni ulama' tu dah settle lah, kita nak tengok hati kita kan. Apa pula, bukan dengan harta semata-mata. Ketika diambil nyawa, kita ni rasa bersabar, rasa redha kan. Bawa ni saya ngurut, orang urut saya lah, sakit, mengeraung juga. Dia tu usah-usah redha je, usah-usah redha je. Fuh, usah redha je, usah redha je. Oh, pandai pula tukang urut ni. Kena terajang selingan saya kan. Tapi memang tak, dia tekan kan, dia memang dia tekan lagi. Kita pun jeritlah, Ustaz redha je, Ustaz biar je, yang keraskan. Perkataan redha tu, saya tengiang-ngiang, perkataan redha membiarkan kesakitan yang ditempah. Ha tu tuan-tuan. Fuh. Sakit lah kan, Allah kan. Mula Allah bila dah tahan dah, terus pegang tangan dia, Ustaz redha je, biar je. Huh. Perkataan redha diurut, sakit tu. Itulah tuan-tuan, kita kena redha dengan apa pun keadaan. Bukan tak boleh menangis, boleh menangis. Ketika anak Nabi, Nabi 3 orang anak lelaki kan? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 anak lelaki. Orang Arab, yang kata orang Arab, kita pun Melayu kalau pertama dapat anak lelaki, kita semangatlah kan? Seronok anak lelaki. Tak tahulah kalau tuan-tuan dapat anak lelaki, menyampah pula kan? Ha, waktu dah besar memang menyampah lah kan? Kecil-kecil tu kita sukalah kan anak lelaki kan? Eh, dah besar, ya Allah, menyesal pula anak aku lelaki semua. Contoh, dah besar, ya malah dah macam nangka semua. Sembaik, okeylah. Jadi semua orang nak suka anak lelaki pertama kan. Jadi Nabi pun nak anak lelaki juga. 3 anak lelaki Nabi, 3-3 meninggal dunia. Kecil-kecil semua. Baby ada, 2 tahun ada, 5 tahun ada dalam satu riwayat. Jadi apa Nabi buat? Tetap Nabi menangis. Ketika Nabi, ketika anak Nabi namanya Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis. Mengalir air mata. Kan anak lelaki. Walhal Nabi dah, Allah Ta'ala telah singkapkan seluruh takdir-takdir atas muka bumi kepada Nabi. Tapi namanya manusia, ia bersedih. Allah dah singkapkan Sayyidina Hussein dipancung kepalanya, Sayyidina Hassan diracun mulutnya,
ketika cucu Nabi tu bayi lagi. Allah dah tunjukkan, singkap-singkapkan perkara-perkara yang Allah nak tunjukkan, perkara ghaib akan datang, kiamat, dajjal, untuk sampaikan kepada umat. Tapi sebagai seorang orang beriman, seorang orang Nabi, redha dengan ketentuan Allah. Cuma sedih, tak boleh nak tipu. Kan? Sedih tak apa. Sebab tu dalam riwayat, Nabi cium Sayyidina Husin di leher, Nabi cium Sayyidina Hasan di mulut. Kan, kecil waktu baik-baik baby lagi. Sayyidatina Fatimah tanya, wahai ayahku, wahai Rasulullah, kenapa seorang dicium di mulut, seorang cium di leher? Yang di leher satu masa nanti akan dipancung di jalan Allah, yang satu orang lagi akan diracun di jalan Allah. Dah tetap qada tetap. Kita kalau tahu kan, mimpi kucing kita 3 kali kena langgar, simpan kucing tu bawa ketiak 3 tahun contohlah kan, tak apalah, dia dah sayang dah. Tapi lepas aja, tak lepas kucing tu, terus mati kena langgar. Qada dan qadar ni tuan-tuan, apa dia? Apabila sekiranya Allah Ta'ala singkapkan, pertama kita memanglah Allah Ta'ala tak singkapkan qada dan qadar kita, tapi sekiranya kadang-kadang berlaku, Allah dah singkapkan. Contohlah kadang-kadang berlaku, apa dia? Salah satu contohlah kan, contohlah kalau kita mimpi SPM kita akhir tahun ni 8E, contohlah contoh. Jadi 8E tu kita tahu, ini macam mana ni, sebab aku tak belajar ke, aku belajar ke, macam mana ni? Dan kita perhatikan bahawa itu adalah takdir kita. Contoh. Contohlah. Ini kisah ni berlaku. Jadi dia rungsing dengan perkara tu. Ini pelajar cemerlang. Ini pelajar cemerlang lah kan. Ini rungsing dengan perkara tu. Dia kata, ini takdir ke? Macam mana ni? Setahun nak SPM ni, mimpi 8E. Macam mana tuan-tuan? Nak SPM tak macam tu? Sebulan sekali mimpi 8E. Sebulan sekali mimpi 8E. Macam mana ni? Dia belajar, dia trial 8A. Apa 8E pula? Makin dekat mimpi dah, kita kena macam mana? Dia pun rasa mainan tidur. Macam mana, apa berlaku tuan-tuan? Sebenarnya nak ajar pada kita, kisah tu dah habis dah. Ni sebelum nak SPM, berlaku keuzuran, kemalangan yang menyebabkan dia tak biasa, dia pergi biasa juga. Belajar lah ni. Kemalangan ke, patah tangan ke apa kan? Dia ambil kat biasa SPM ke, boleh ambil tahun depan kan? Tuan-tuan nak ambil lagi pun boleh. Tahun lepas ayah dia meninggal pagi, diminta kuburkan lepas Zuhur, ambil SPM dulu. Oh kan, SPM tak tinggal, tak apalah, tak berdosa pun. Jadi dia ambil SPM, nak menangis, lepas tu baru ziarah ayah dia berkeluar. Tak apalah, cerita pasal qada dan qadar ni. Lepas biasa 8E baru dia faham apa maksud 8E tu. Itulah qada dan qadar lah tentu apa ni kita. Bahkan kata para ulama bagi tahu, kalau kita nampak dah tadi kita tu, wajib kita ke arah tu. Tapi kalau tengah SPM tu, takkan kita kata kita tak nak belajar pula. Apa lagi contoh? Istikharah nak kahwin. Bujang lah semua kan. Yang dah kahwin ni istikharah tambah lagi lah. Jadi apa? Ada satu A sampai C, A, B, C, D, E. Mimpi E, nafsu nak A, A comel, tapi tak dapat juga. Dia punya istikharah nampak E, akhirnya dia lawan istikharahnya. Akhirnya dia lawan istikharahnya, maka dia gagal. Ada macam mana tuan-tuan? Azan dulu.
asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bismillah. Jauh dah kita cerita tadi, kembali balik cerita yang paling utama. Nabi ada tiga orang anak meninggal dunia semua. Ketika meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal janak nama Ibrahim, maka Nabi telah menangis. Tapi Nabi redha tak? Tetap redha, hanya sedih saja. Maka telah berlaku satu kisah seseorang ibu kematian anak. Dan dia begitu sedih, menangis dan dia meraunglah, meratap. Maka Nabi nampak makcik itu, Nabi pesan, wahai ibu, janganlah sampai sedih yang begitu sekali meratap atas kematian anak. Seolah-olah tidak iman dengan ketentuan Allah. Ibu ini termarah, dia pun balas. Dia balas lagi percakapan Nabi itu, dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku juga melihat kau menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah terus diamlah, tengah marah kan. Cuma syarahannya apa? Menangis yang beriman dengan qada dan qadar dibenarkan. Menangis meratap seperti tidak beriman dengan ketentuan Allah adalah yang tak dibenarkan. Kan Nabi orang yang paling banyak menangis untuk umat, banyak menangis untuk kemungkaran. Kita menangis untuk diri sendiri, untuk keluarga terdesak je lah. Maqam jiwa yang tiada beza antara ada dan tiada adalah maqam yang sukar dan tidak dicapai melainkan orang yang hebat lagi istimewa. Ya rahmukallah. Adapun selain mereka, biasanya hanya sekadar mendakwa sahaja. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Walaupun benda ni yang beratlah untuk kita kan, tapi kita usahakan kan. Satu ada okey dah. Kalau ada tiga, banyak lagi. Contoh, satu kereta okey dah. Tapi kalau ada dua tiga kereta, lebih bagus lagi. Contoh, ini yang kita nak. Kita usahakanlah dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Jadi yang kita tertipu dengan hawa nafsu kita, banyak cukup dah, alhamdulillah. Tak tambah lagi, tambah lagi tanpa tanpa untuk membawa kepada akhirat. Boleh insyaAllah tuan-tuan, baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Ada apa nak tanya?
Yang pertama tadi 24, tak dikatakan dakwaan itu, dakwaan itu tidak tertegak melainkan selari dengan perbuatan. Dan yang kedua nasihatnya adalah kita pelihara nafsu kita ni. Jangan kita percaya cakap dia. Tak apa buat benda arus ni tak jatuh salah. Buat satu juga salah. Kan? Alah benda ni arus tak buat pun tak apa. Walhal benda ni harus buat jatuh kepada kebaikan. Tapi nafsu kata tak payah buat. Jangan. Timbang-timbang benda yang baik. Kan? Ha. Kata ada contoh nak beli sesuatu. Beli ni boleh, beli ni boleh. Tapi beli ni membawa dekat kepada kebaikan. Benda ni beli satu lagi tak dekat kepada kebaikan, tapi tak adalah bawa kepada keburukan. Timbang nafsu kata kita pilih perkara yang lebih mendekat kepada kebaikan. Kan? Ha. Nak pergi jalan-jalan lah. Nak jalan-jalan. Pusing musafir. Nak pergi Turki ke nak pergi England contoh. Dua-dua boleh pergi. Tapi bila kita timbang-timbang dengan nafsu kebaikan kata pergi Turki lagi bagus kalau daripada pergi England. Nafsu buruk kata eh pergi England baguslah. Ha, tu timbang lah. Kecuali lah dah pergi Turki. Kan? Yang England pun ajak juga. Contoh lah Alang memang nak kena pergi juga. Timbang lah elok-elok tuan-tuan. Tengok balik awal nafsu kita macam mana nak timbang ni. Kan? Pergi England ni jauh lagi tapi harga sama. Turki dekat je tapi harga sama baik pergi England. Sekarang bukan harga dekat, harga jauh. Sekarang mana yang membawa kepada kebaikan tu yang kita timbang. Ha. Saya ada kawan tuan-tuan perempuan. Dia hafaz Quran. Hafaz Quran. Sambung belajar dekat US. Kalau agama, hafaz Quran. Balik, tak pakai tudung. Allah, sedih. Sedih kan? Satu sekolah, form 5 sama-sama. Beritahu jelas sekolah apa, something lah, senang. Batu 10 agama sekolah agama dengan batu 10